Menyambut Natal, Pemkab Manokwari menggelar pawai Natal dan ibadah. Perayaan Natal, Kafasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari mengingatkan tim medis untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 20 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, libur fakultatif dan cuti bersama Natal tahun 2022 berlangsung mulai tanggal 21 hingga 27 Desember 2022 dan tanggal 28 hingga 30 Desember masuk kantor seperti biasa. Sesuai surat edaran nomor .2850/3398/2022 tentang penetapan libur fakultatif dan cuti bersama Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 yang ditetapkan libur fakultatif ASN cuti bersama tahun 2022 dimulai sejak tanggal 21 hingga 27 Desember 2022 dan masuk kantor kembali pada tanggal 28 hingga 30 Desember 2022. Dan selanjutnya, libur fakultatif dan tahun baru 2023 tanggal 31 Desember 2022 hingga tanggal 3 Januari 2022 dan masuk kantor seperti biasanya di tanggal 4 Januari 2023. Penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek saat diwawancarai mengatakan libur Natal dan tahun baru saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan ruang yang bebas dan cukup kepada ASN agar dapat merayakan Natal bersama keluarga di kampung halaman. Karena beberapa tahun belakangan hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Itu pada saat ini di tahun 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat merasa ini momentum yang baik untuk memberi ruang yang bebas, luas, cukup, sehingga baik masyarakat secara luas, bahkan ASN bisa dapat melakukan apa yang menjadi peribadatan atau ibadah hari raya itu bisa secara bebas, leluasa. Lalu juga karena infrastruktur transportasi yang kita miliki, moda-moda yang kita miliki di hari raya Nataru ini cukup terbatas. Lalu mudik orang dari Papua dan Jayapura katakanlah, atau dari Manokwari atau dari daerah-daerah ini pergi ke kampung mereka memerlukan waktu. Hal lain yang ditambahkan untuk layanan administrasi keuangan pada tutup tahun anggaran akan tetap berjalan, baik Badan Pengelolaan Keuangan dan juga OPD lainnya, yang dalam proses penyelesaian hingga tutup tahun anggaran. Layanan administrasi keuangan misalnya pada tutup tahun anggaran tetap dilakukan berjalan terbatas dalam pengelolaan itu, sehingga baik BPKD tapi juga OPD-OPD dalam proses penyelesaian terutama perbendaharaan dan pengeluaran pertanggungjawaban itu terus dilakukan, sehingga walaupun kita sudah cuti libur tetapi urusan pelayanan ini tetap dilakukan sampai tutup tahun anggaran. Diharapkan libur fakultatif dan cuti bersama Natal tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan juga ASN dalam merayakan Natal bersama keluarga. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Badan Kerjasama Antar Gereja atau BKAG akan menggelar pawai Natal bersama budaya dan religi pada Rabu 21 Desember 2022. Bupati Manokwari Hermus Indo kepada seluruh awak media sore kemarin di ruang kerjanya mengatakan, menyambut perayaan Natal 25 Desember 2022 yang merupakan momentum bagi seluruh umat Kristiani di Kabupaten Manokwari seusai masa pandemik yang melanda wilayah Indonesia selama 2 tahun, mensyukuri hal itu pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Badan Kerjasama Antar Gereja akan menggelar 2 kegiatan sekaligus, yaitu pawai parade Natal budaya religi pada jam 7 pagi dan ibadah Natal yang serentak dilaksanakan pada Rabu 21 Desember 2022 di lapangan Borarsi Manokwari. Karena itu, untuk merespon kebaikan Tuhan, perayaan Natal
tahun ini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari bekerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Gereja di Kabupaten Manokwari akan menggelar dua kegiatan pokok, yaitu yang pertama adalah pawai Natal atau parade budaya religi yang tentu diharapkan diikuti oleh seluruh umat beragama. Bupati menambahkan tidak hanya perayaan Natal, tetapi setiap kegiatan agama lain pemerintah siap mendukung guna menumbuhkan budaya toleransi antar umat beragama untuk saling membantu dalam mensukseskan perayaan yang dilakukan. Tapi juga pada momentum perayaan hari raya agama lainnya, termasuk perayaan Idul Fitri dan juga perayaan agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Mungkin ke depan kita di Manokwari kita tumbuhkan satu budaya dan juga satu tradisi baru, bahwasanya kalaupun satu agama merayakan agamanya di hari raya agamanya di kota atau kabupaten ini, karena kita tinggal satu rumah, maka mari kita sukseskan sama-sama. Menyambut perayaan Natal 25 Desember tahun 2022 dan tahun baru tanggal 1 Januari 2023, Bupati Hermus Indo mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari ikut menjaga keamanan serta menjauhkan diri dari konsumsi minuman keras, alkohol, dan obat-obatan yang dapat mengganggu kelancaran hikmat perayaan Hari Natal. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Sorong menggelar pasar murah di 3 titik yang berlangsung Senin 20 Desember 2022. Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Perdagangan menggelar pasar murah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang berlangsung di 3 titik, yakni di halaman Gereja Maranatha, Gereja Immanuel Boswesen, dan di halaman Sekolah Moria Kilometer 12 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penjabat Wali Kota Sorong, Georgia Rangga, menyebutkan bahan pokok yang disiapkan sebanyak 1.314 paket dibagi di 3 titik, yakni Gereja Maranatha sebanyak 450 paket sembako, Gereja Immanuel Boswesen 432 paket, dan Sekolah Moria 432 paket. Adapun bahan pokok yang dijual seperti beras premium 10 kg, gula pasir 5 kg, tepung terigu 5 kg, minyak goreng 4 liter dalam satu kemasan itu dijual seharga Rp245.000 jika dibandingkan harga ekonominya di pasaran sekitar Rp500.000. Namanya pasar murah dalam rangka Hari Natal dan Tahun Baru, ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah kota lewat Dinas Perdagangan Kota Sorong, yang mana kegiatan ini dilaksanakan di 3 titik, ya. Ada sekitar 1.314 paket. Nah, itu di dalam satu kemasan itu yang terdiri dari beras, gula, tepung, minyak goreng. Itu harga per paketnya itu Rp245.000. Yang kalau harga ekonominya itu bisa untuk Rp500.000, ya. Kalau kita lihat tadi, nah hari ini kegiatan yang sama tapi sumber dana otsus. Ya, sekali lagi ya kita sampaikan bahwa Kota Sorong ini masyarakat yang heterogen, ya. Sehingga distributor yang siap untuk menyediakan untuk barang-barang yang dijual dengan harga yang sudah disubsidi juga oleh pemerintah. Kita berharap bahwa barang-barang ini tetap harus diperhatikan kadaluarsanya, sehingga warga kita terutama yang melakukan perayaan Natal dan Tahun Baru, mereka bisa bikin kue Natal, ya, dengan adanya tepung, gula, mereka bisa olah-olah kue-kue keringka, kue Natal, ya, kita orang bisa merayakan lah, bisa menikmati di malam Natal. Albertina Burdam, salah satu warga Kelurahan Remu, menyambut baik dengan adanya pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sorong. Ia mengaku pasar murah ini menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru sangat membantu karena satu paket bahan pokok dijual dengan harga murah sehingga sangat terjangkau untuk dibeli. Menurut saya bagus untuk orang yang kecil, untuk masyarakat biasa. Iya, merasa terbantu, merasa bisa tolong kami masyarakat biasa. Ada karena bisa menggunakan kami untuk yang kecil punya beban. Harap ini terus berjalan. Mudah-mudahan ini dia berjalan terus.
namanya Pasar Murah ya, semua masyarakat ya di sini semua maunya kalau Pasar Murah ya, kan namanya Pasar Murah itu beda-beda 2.000, 1.000. Ini Mas, beli harga berapa? Ini 150 semua. 150 itu apa aja? Ini beras sama gula 5 kilo. Pasar Murah yang berlangsung sehari itu terlihat warga sangat antusias untuk membeli kebutuhan bahan pokok yang digelar Pemkot Sorong di halaman Gereja Maranatha. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Partai final Domingus Mandacan Cup ke-1 tahun 2022, Papua Brother FC taklukan Kamasan FC 2-0. Gelar juara DM Cup ke-1 di Tanah Papua dipegang Papua Brother FC dengan diserahkan piala dan juga uang pembinaan sebesar Rp60 juta. Laga final Domingus Mandacan Cup ke-1 tahun 2022 digelar di lapangan Sanggeng Manokwari antara Papua Brother FC dan Kamasan FC. Laga puncak ini dimenangkan oleh Papua Brother FC yang menaklukkan Kamasan FC 2-0. Sesuai dengan informasi panitia, Domingus Mandacan Cup ke-1 turnamen ini berlangsung dari tanggal 29 November hingga 19 Desember 2022 yang diikuti oleh 28 tim di Tanah Papua dan di babak final pada tanggal 19 Desember 2022. Domingus Mandacan selaku sponsorship dalam sambutannya mengatakan, tim yang juara dan juga yang lainnya tingkatkan prestasi dengan terus berlatih, dengan selalu mengikuti kompetisi untuk meningkatkan kualitas para pemain dan bisa mengharumkan nama Papua Barat hingga ke nasional. Hasil dan ada yang tidak berhasil. Nah, untuk itu mari yang berhasil tetap ya tingkatkan prestasi, ya perbanyak atau banyak mengikuti berbagai kejuaraan-kejuaraan baik di tingkat daerah dan juga mungkin tingkat provinsi ya, ataupun di tingkat nasional, sehingga lebih banyak ya mengikuti berbagai event-event atau pertandingan-pertandingan. Di sini mereka punya pengalaman banyak bertanding, dan dari pertandingan mereka punya pengalaman bertanding pasti muncul bibit-bibit yang akan diamati oleh berbagai pihak ya. Lebih lanjut disampaikan terima kasihnya kepada semua masyarakat Manokwari yang mendukung jalannya DM Cup ke-1 dari awal hingga selesai. Ditambahkan tahun 2023 DM Cup kedua akan diselenggarakan. Tuhan semua berada baik. Baik, kemudian pesan saya untuk kita semua, ya ini DM Cup 1, berarti ada DM, nanti kita akan laksanakan di tahun 2023. Ya. Dengan berlangsungnya turnamen DM Cup ke-1 diharapkan dapat menciptakan tim-tim terbaik dari Tanah Papua dan juga menumbuhkan pemain-pemain terbaik yang dipersiapkan untuk bermain di Liga Profesional dari Tanah Papua dan juga di tingkat nasional. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Perayaan Natal Oikumene Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir tahun 2022 menjadi momentum untuk seluruh tim medis dan karyawan-karyawati di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari agar terus ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti subtema, berpegang eratlah di dalam Tuhan karena Dia tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Keluarga besar RSAL Manokwari Senin 19 Desember 2022 menggelar ibadah Natal Yesus Kristus di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Ibadah yang bertemakan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal 2 ayat 12b. Diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Terok dan diisi dengan puji-pujian maupun solo dari anak-anak. Sebelum dilaksanakan ibadah bersama, tim medis Nasrani telah dilaksanakan berbagai bingkisan dengan bertemakan Santa Claus yang mengunjungi setiap anak-anak pasien yang dirawat di RSAL Manokwari. Kepala Fasarkan TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Priyonggo Syah Ramadi kepada media mengatakan, melalui momen Natal, seluruh tim medis dan karyawan-karyawati di RSAL Manokwari terus bekerja dengan penuh keikhlasan sesuai dengan khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan tentang orang-orang Majus. Masa keikhlasan sesuai dengan apa yang tertuang dalam tema Natal. Semua harus menatap juru selamat di nama di depan untuk kita bekerja lebih giat lagi, lebih banyak.
Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Asar Sahir Manokwari, Mayor Laut Dr. Agustinus Purna Siwi Hastanto mengatakan, kita harus yakin sebagai orang-orang Majus yang melihat bintang bahwa juru selamat ada di Bethlehem. Hendaknya perayaan Natal ini memberikan contoh bagi seluruh tim medis dan karyawan-karyawati RSAL Manokwari terus bertahan dalam setiap tugas yang dilaksanakan. Orang-orang Majus yakin melihat bintang bahwa juru selamat ada di sana. Itu pun yang mungkin untuk saya juga bisa mencontoh bahwa kita harus yakin. Sepenting yakin, bahasa Jawanya. Menuju ke sana pasti ada rintangan, hambatan. Yang penting kita cuma satu. Sebenarnya kita cuma harus bertahan. Kita yakin bahwa kita tidak berjalan sendiri, karena di subtema Engkau Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Perayaan Natal RSAL Manokwari juga memberikan bingkisan jalinan kasih kepada karyawan-karyawati dan tukar kado antara seluruh petugas medis. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 20 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.